Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Haji Romji SCMSI, melaksanakan inspeksi mendadak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Rabu, 18 Oktober 2017, sekitar pukul 11 siang. Sekretaris Daerah melakukan sidak didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Politik dan HAM, serta Kasubag Publikasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Haji Romji mengatakan, dalam sidak ini dilakukan dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara yang ada di sekretariat daerah, kemudian memastikan aparatur sipil negara tidak bolos, serta memastikan roda pemerintahan di sekretariat melaksanakan kegiatan yang tepat dan sesuai dengan rencana kerja masing-masing. Sekretaris daerah juga mengatakan, tidak hanya di sekretariat daerah akan melakukan sidak, tetapi juga akan dilaksanakan di seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Nah, karena kita melihat ini, ya, kalau mereka tidak disiplin, mereka tidak hadir bekerja, belum waktunya sudah pulang, maka seluruh kegiatan di sekretariat ini bisa dipastikan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, saya bersama asisten, staf ahli, ingin mengecek seluruh bagian-bagian. Ya, alhamdulillah, mereka masih berada di tempat melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, ini yang patut kita bersyukur. Namun demikian, kita akan tetap pantau terus, ya, bukan hanya di sekretariat, di seluruh SKPD akan kita pastikan juga, karena kunci utama adalah disiplin. Tim Humas dan Protokol melaporkan.